gimana bajunya, suka nggak tadi? Suka, semuanya suka, semuanya. Suka yang warna putih atau warna hitam? Aku sih lebih ke dua-duanya suka. Putih atau hitam? Hitam. Hitam karena kamu terlihat kurus kalau pakai. Oh, thank you loh. Gitu. Thank you. Iya, padahal kan gendut. Senang, happy ya. Lebih ke nggak sabar gitu. Jadi kayak, kapan? Ayo dong, gue kayak nggak sabar gitu, kayak menghitung banget, mulai menghitung banget hari. Ada beberapa yang masih belum. Beberapa yang udah. Mm-hmm. Oke, hari pertama itu kita pembagiannya untuk keluarga dekat ya, benar-benar keluarga yang benar-benar keluarga inti. Hari kedua kita teman-teman, hari ketiga pun kita masih teman-teman. Rumah hari pertama tuh di rumah Siti. Rumah aku memang benar-benar kayak sakral gitu. Maksudnya aku karena aku anak cewek satu-satunya kan. Jadi mama bapak tuh pengen ya udah akad nikahnya benar-benar di rumah gitu. Di kampung sendiri gitu. Jadi ya udah gitu. Masih jauh lah dari kata jadi. Jadi ya buat nanggulanginnya kita nikahan, karena gue gak ada pikiran untuk nikah di dekat-dekat ini. Jadi gue siapin pun ya udah ya gue santai-santai aja bikinnya. Tiba-tiba ketemu Siti dan tiba-tiba kita mikir buat nikah, kayak waduh kita masih belum jadi nih, yang gue siapin masih belum jadi nih buat Siti. Berapa sayang? Si lama. Dia tuh kayak kita ada rencana untuk menikah tuh dia baru-baru yang wah ya udah kita harus ngurusin ini rumah aku yang ini yang masih belum. Dan kalau misalnya gue lebih fokus ke rumah, ini nikah bakal keteteran. Iya gitu. Jadi bakal kayak, jadi terlalu terbagi dua. Jadi ya udah deh, yang satu di nanti dulu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.